trend terkini reka penduduk dalaman Muji. Apa yang anda fikirkan apabila mendengar istilah Muji? Reka penduduk dalaman Muji adalah reka penduduk minimalis yang praktikal dan mewujudkan suasana seperti Zen. Sama ada anda ingin menambah beberapa barangan Muji ke dalam kediaman anda atau hendak menjadikan keseluruhan ruang anda berkonsepkan Muji. Hari ini, Uncle Andrew akan kongsikan cara untuk mencapai gaya reka penduduk dalaman Muji di rumah anda. Pastikan anda tonton video Uncle Andrew sampai habis. Apa yang dimaksudkan dengan reka penduduk dalaman Muji? Reka penduduk dalaman Muji adalah tentang minimalis dan kongsi. Matlamatnya adalah untuk mewujudkan ruang yang ringkas dan kemas untuk daya tarikan estetik minimalis. Ianya boleh dicapai dengan menggunakan warna neutral. Pastikan anda fokus pada kesederhanaan dan garis bersih yang mencipta suasana tenang. Intipati prinsip reka penduduk dalaman Muji adalah untuk menghapuskan sebarang hiasan yang tidak perlu dan mewujudkan ruang yang ringkas dan berfungsi. Barangan dalam rumah Muji harus berfungsi dan mempunyai reka bentuk yang minimalis. Bagaimana cara untuk dapatkan konsep Muji di rumah anda? Pertama, pastikan ruang tidak bersepah. Satu cara untuk mencipta suasana yang lebih tenang adalah dengan membersihkan ruangan anda. Tidak bermaksud anda perlu buang semua yang ada. Cukup pilih dengan bijak apa yang anda ingin tunjukkan dan cari cara kreatif untuk menyembunyikan yang lain. Bagaimana? Satu, periksa dengan teliti barang-barang anda dan tunjukkan apa yang betul-betul anda perlukan. Dua, buat pelaburan dalam penyelesaian penyimpanan yang menjimatkan ruang. Ini akan membantu anda untuk menyimpan dan mengatur barang-barang dengan lebih teratur. Tiga, memberikan komitmen untuk membersihkan ruang secara berkala. Kedua, mempunyai banyak ruang simpanan. Mempunyai banyak ruang simpanan adalah konsep kunci yang penting untuk mengekalkan rumah yang kemas dan teratur. Menggunakan tempat penyimpanan dengan ketinggian penuh seperti panel dinding dengan ruang simpanan tersendiri dapat mencipta rupa dan rasa yang menyeluruh sambil mengurangkan kekusutan. Selain itu, kabinet simpanan tersendiri yang dibina dalam perabot dapat membantu memastikan rumah anda sentiasa kelihatan rapi dan luas. Sebagai contoh, telefon katil dengan ruang simpanan atau laci dalamnya adalah sesuai untuk menyimpan pakaian, wala, selimut atau cadar tambahan. Ketiga, gunakan bahan yang ringkas dan semula jadi. Penggunaan kayu, batu dan bahan-bahan semula jadi lain sering digunakan untuk memberikan rasa hangat dan alami. Permukaan kayu yang tidak dicat atau dengan kemasan unik sering kali menjadi pilihan. Dua jenis kayu semula jadi yang biasa aku ingin cadangkan adalah oak dan maple. Apabila memilih kayu untuk lantai, kayu berwarna cerah adalah pilihan yang lebih baik. Ini secara otomatik akan mencerahkan ruangan anda apabila cahaya semula jadi masuk. Keempat, pilih perabot yang berfungsi dan minimalis. Perbezaan utama antara reka bentuk minimalis dan Muji adalah minimalis tidak menumpukan kepada fungsi. Walaupun kedua gaya reka bentuk menekankan kesederhanaan, Muji juga memasukkan konsep fungsi. Ini bermaksud setiap kabinet dan perabot harus mempunyai tujuan tertentu. Elakkan juga menggunakan barangan yang terlalu banyak sehingga membuatkan ruangan tersebut nampak serabut dan berselerak. Sebagai contoh, memiliki ruang simpanan di bawah plafon katil untuk menjimatkan ruang dan nampak emas. Jadilah kreatif dengan sesuatu ruangan dan jadikan ia serbaguna. Jika anda menggunakan ke semua ruangan di dalam rumah anda, anda boleh dapat banyak kelebihan dari segi fungsi dan keselesaan. Kelima, berpegang kepada palet warna neutral. Menggunakan palet warna yang halus dan neutral membantu mencipta suasana yang tenang dan elegan dalam ruang rumah anda. Palet warna dalam konsep Muji biasanya terdiri daripada warna-warna yang tenang dan semula jadi. Ini termasuk putih, krim, kelabu, coklat muda dan hijau muda. Muji mengutamakan warna-warna yang memberikan kesan yang santai, bersih dan harmoni dengan alam sekitar. Penggunaan warna-warna ini membantu mencipta ruang yang minimalis, menenangkan dan fokus pada keseimbangan serta ketenangan. Warna beige dan krim dapat mencipta aliran visual antara kawasan-kawasan yang berbeza di rumah anda. Manakala warna-warna terang seperti putih dan kelabu muda boleh dapat menekankan suasana yang terang dan nyaman. Untuk menambahkan sentuhan visual, gunakan warna gelap di kawasan-kawasan tertentu seperti perabotan atau hiasan. Anda entusiaskan anda menggunakan warna gelap seperti coklat gelap, merun, hijau dan ungu muda atau pink sebagai warna hiasan. Pilih lantai kayu berwarna terang untuk mencerahkan ruang
apabila cahaya semula jadi masuk untuk mencapai gaya reka bentuk dalaman Muji. Cuma anda tidak suka jika anda mengikut prinsip-prinsip utama ini. Semoga dengan sedikit info atau ilmu kongsian dapat membantu anda dapatkan reka bentuk rumah ala Muji. Sekiranya anda ada sebarang soalan atau ingin mencarakan tajuk video seterusnya, beritahu Uncle Andrew di ruang komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, comment, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.